Selamat malam. Sekarang jam setengah 10. Dan besok kita mau ke Lembang. Oke, kita besok ke Lembang dan kita besok refreshing sebentar di rumahnya Fati yang di Lembang. So, see you tomorrow. Sama ibu aku jemput, kita mau ke Lembang, mau benerin rumah aku yang bocor katanya, terus kita pengen ke farmhouse ya? Boleh. Iya, WhatsApp mapre. Ayo WhatsApp. Ih, kamu gak boleh. Karena lagi tidur, bu mandi. Ini aku pakai blouse dari Style by Medina Zain. Nanti kalau misalkan kalian nanya, aku post di Instagram, nanti kalian tinggal cek aja. Okay. Oh, by the way, aku suka deh sama eyebrow aku hari ini. Love it. Ibuku katanya bentar lagi datang, tapi kok gak datang-datang ya? Lihat jalanan udah macet. Main macet. Biasanya di sebelah situ, aku tuh suka lihat razia. Pasti tiap hari ada razia jam 10-an. Ma, aku mana ya, Bunda? Ayah baru bangun sayang. Iya. Sayang baru bangun. Risih banget tadi malam nangis terus. Enggak, nangisnya subuh-subuh. Lu pegang kameranya. Pegang. Pegang. Penuh energi. Orang malu gitu. Kena ya. Aduh, ibu aku belum datang-datang. Kemana ya dia? Sekarang kita udah di Lembang. Aduh, aku jadi pilak dah. Ibu lagi beli apa namanya? Tahu tauin. Udah sampai di rumah aku di Lembang. Karena ya sama aku. Buat kalian kalau misalkan mau nyewa, boleh. Tinggal hubungin aja di official line aku. Cuman kalau untuk bulan apa sekarang, Beh? Mei, Juni udah ada yang booking. Gitu. Seger banget tapi ada asap, ada yang lagi ngebangun di situ. Pokoknya ini dekat banget sama The Ranch from The Ranch Farmhouse, terus udah gitu Ciater apa Cipanas yang Ciater, terus udah gitu, pokoknya udah ada ranch. Oh ini apa namanya? Bukan yang di situ? Susu bambu.
Ya Dusun Bambu juga lumayan deket. Terus itu loh, floating market. Pokoknya mantap. Fotoin aku dong. Jadi ada tamannya. Kalau buat bakar-bakaran, rumah ini ada 3 kamar. Rumah ini ada 2 kamar tapi satunya lagi luas. Jadi enak banget kalau sama teman-teman gitu. Kalau ramean teman-teman. Enak banget. Ada rumah ini, sini. Ada 2 rumah jadinya, di tengah-tengahnya ada taman. Itu pas banget untuk party, barbecue party. Barbekian. Lagi ngapain sih, Nak ya? Kok ngelamun sih, Nak? Hehehe. Sama Abe ya? Hah? Ini ada Ari-Ari Naya Juna, sama Malika Juna Nasya. Nasya. Ini kemunakan-kemunakan aku juga di sini. Kalau habis melahirkan kan ada apa namanya? Ada Ari-Ari yang nyambung sama perut. Perut. Nah, ya pusar. Pusar, nah, kuburnya di sini nih. Itu harus dikubur. Enggak juga sebenarnya. Ya ada yang diinvestasikan. Enggak, ya enggak apa-apa dikubur aja. Itu kan bagian tubuh. Gitu, masa teman-teman. Masih lo. Ya. Lagi pada kerja bakti. Ya, aku juga kerja bakti. Kerja bakti dulu aku juga. Ya, kerja dulu. Ini auto ya? Habis makan apa? Bagus kan? Alis aku bagus. Naya lagi nyetir. Naya lagi nyetirin kita ke Lembang. Sekarang lagi mau beli jagung bakar. Lagi beli saya. Oh, lagi beli. Oh iya tuh. Mana sih kamu? Nih, lagi nunggu dibikinin. Sebenarnya bisa sih bakar sendiri di rumah aku, tapi kata ibu aku enggak ada apanya tuh yang areng. Enggak ada arengnya, jadi enggak bisa bikin di rumah sendiri. Terus kayaknya PR juga sih, harus gitu-gitu deh pokoknya yang ya. Gitu teman-teman, begitu teman-teman, gini atasnya. Begitu teman-teman. Aku beli jagung bakar, beli pisang keju, enak banget. Mantap. Apalagi ya kalau misalkan waktu itu aku sama kakak ipar aku sama kakak aku berendam di Gracia di Cikole di daerah atasnya lagi Lembang. Jam 11 malam. Terus udah gitu turun, selesai jam 12-an. Abis itu langsung makan jagung bakar, ketan bakar. Terus udah gitu makan, apalagi makan pisang keju. Dan itu enak banget. Buat kalian tuh harus coba. Dan habisnya bilang, berapa bu? 100 ribu. Oke. Soalnya ekspektasi kita tuh gak akan segitu ya. Mungkin 60 ribu lah gitu. Mungkin karena emang itu udah jam malam kali ya. Jadi agak dimalin sama dia. Berapa bu? 130. Enggak 130, 104 ribu gitu lah. Cuma kayak jagung ketan gitu. Teh manis 100. Udah denger kata 100 aja udah kaget. Kalau buat orang di luar Bandung sih mungkin mending tanya dulu kecil, ya mending tanya dulu berapa harganya, jadi kalian gak di
bego-begoin gitu. Nah, lalu kalau misalnya beli Indomie itu kadang-kadang keluarnya misalnya 4, keluarnya 5. Iya gitu ya? Iya. Oh, kamu makanya tahu. Harus kalian pastiin. Bu, pesennya 4, Indomie rebus. Iya. Nah, keluar 5. Nah, ini enggak boleh. Itu ada penjual-penjual yang bandel. Nakal. Kayak gitu, guys. Ya, sayangnya. Waduh, batuk. Masih batuk. Kita kayaknya bakalan sampai sore di Lembang, soalnya ayah aku lagi benerin yang bocor, ibu aku lagi lanjutin kerjaannya, kita nyari makan. Hijabers dari kloter mana, Pak? Hijaban. Oh, ini pemenang hijaban. Oh, kare. Baca cantik kecil lembab ya. Kalau udah besar. Sayang dong ayahnya. Oh, kalau ini hijab tutorial. Hijab tutorial ya. Oh, cantik sekali kan ayah. Dadah. Assalamualaikum Bu Haji, dadah. Welcome back to my video. Hello, welcome back to my channel. We are home. Kita sudah sampai rumah. And look what we got. Yeah, finally. Love it. I'm kamu going bakal to marry you. Dan bikin sama yang challenge nanti. Yes. Kayaknya. Kalau enggak habis. Paling habis duluan. Aku beli tadi di Setia Budi Market dan itu tuh sisa tinggal sedikit. Yep. Dan untungnya kita kebagian. Naya. Naya sayang. Oi. Ngapain kamu? Ini Naya muntah loh. Aku jadi ketularan pilek gara-gara udaranya. Ini kok es krim ini? Ya. Oh. Cair. Iya, mangga juga. Kamu tahu nggak? Ini sama ini tuh Milo sama Ovaltine, itu enakan Ovaltine. This really good. Setelah Cadbury. This is good. This is very good.